بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Ikhwati fillah azzaniallahu ta'ala wa iyakum jami'an para pemirsa Salam TV yang berbahagia Alhamdulillah kembali pada kesempatan yang baik ini Allahumma azza wa jalla pertemukan kita Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allahumma azza wa jalla Dan seluruh para pemirsa dalam keadaan setia ya Dalam keadaan sehat walafiat dan setia terus mengikuti uh, acara kita ini ya Kajian kesayangan kita lah ya Uh, yaitu kajian kitab Syarah Al Aqidah Al basitiah yang disyarahkan oleh Asyik Muhammad Ibn Salih Al Utsaimin Rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Pada pertemuan yang terakhir yang kita bahas bahwa Allah Azza wa Jalla adalah uh, pemilik ya, so, pemilik langit dan bumi, pemilik yang uh, ya yang mem yang kepemilikannya itu sempurna, ya. Uh, langit dan bumi ini semua milik Allah SWT. Sehingga dalam perkara syafaat pun itu adalah milik Allah dan enggak sembarangan orang bisa memberikan syafaat ya dan uh, tidak bisa orang juga sembarangan mendapatkan syafaat. Semuanya tergantung kepada izin ya dan ridho Allahu Azza wa Bagaimana dengan Rasulullah Pak Ustaz? Rasulullah Sallallahu pun kalau kita baca riwayat, beliau sujud dan lama beliau sujud di bawah arash. Dan beliau memuji-muji Allah SWT dengan pujian yang sangat indah. Yang beliau di dunia ini belum bisa melakukan itu. Nanti di sana dihilkam, diilhamkan oleh Allah. Beliau memuji-muji Allah SWT dengan pujian yang sangat indah. ya Sehingga Allah SWT mengatakan. Ya Muhammad irfa' raksak. Wahai Muhammad angkatlah kepalamu. Sal mintalah akan diberikan. Ya, wasbatu syafa' dan mintalah syafaat engkau akan diberikan. Jadi ini Tidak ada orang bisa main-main ya dalam pengertian dia bisa mengendalikan sendiri tidak ada. Makanya para dukun ya para yang mengatakan dirinya, dirinya normal dan lain-lain paranormal gitu kan. Mereka bisa mengendalikan-mengendalikan itu. Meskipun mereka mengatakan ini kan saya hanya usaha ini izin Allah enggak. Itu pernyataan itu tidak boleh. Itu pernyataan kekupuran dan itu kesyirikan tidak boleh. Yang mengendalikan semuanya adalah Allah SWT yang menguasai. Pantai Selatan itu siapa? Ya Allah sabillallah. Yang menguasai Gunung Salak, Gunung Cermai, Gunung Himalaya itu semuanya milik Allah. Tidak ada yang menguasai dari perkara dari jin dari apa. Tidak ada yang menguasai itu. Yang menguasai itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Masalahnya manusia ini yang mau melakukan kesyirikan dan tidak mementohhidkan Allah sabillallah. Ini 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 yang perlu kita. Uh, apa ya garis bawahi begitu kira-kira dari penyampaian kita kemarin meskipun sebenarnya kita ini bicaranya adalah uh, terkait dengan uh, surah ya surah al-baqarah ayat 255 uh, yang dikenal dengan ayat kursi itu ya Allah taala wa iyyakum jamian jadi milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi sehingga dalam perkara syafaat pun tidak bisa karena itu milik Allah. Dan nggak bisa orang sembarangan mengasih-ngasih enak aja, ngasih syafaat gitu kan. Siapa yang menerima, siapa yang memberi itu semuanya harus di bawah uh, izin. Ya, mendapatkan izin dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Taip. Ikhwati fila ya Allah ta'ala wa iyyakum jamian. Para pemirsa uh, salam tip yang berbahagia kita lanjutkan. Waktu pidu hadil jumlah, anna lillahi idznan Dan jumlah ini artinya ayat yang sudah kita bacakan tadi ya. Man illa bi Siapa yang mem bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya gitu kan. Nah ini menunjukkan apa namanya ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT itu memiliki izin. Ya annalillahi iznan bahwasanya Allah SWT memiliki ya, milik Allah lah segala perizinan. Ya izin perizinan itu milik Allah SWT. Wal asli asli alam yang namanya izin ya dalam dalam asal katanya maknanya adalah al ilam yaitu pemberitahuan. Al iznu maknahu al ilam pemberitahuan. Qallahu taala Allah azza wa jalla berfirman wa adhanu min wa rasulih ay i'lamun min wa rasulih. Wa adhanu min Allah wa rasulih artinya apa? I'lam pemberitahuan dari Allah dan rasulnya. Fa ma'na bi ay i'lamihi. Maknanya pemberitahuan bi annahu radin bidzalik bahwasanya Allah ridho dengan perkara itu. Makanya uh, ikhwati fillah azani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Setingkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun enggak bisa sembarangan memberikan syafaat kecuali sudah diizinkan oleh Allahu azza wa jalla. Ah demikian ikhwati fillah azani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Wa hunaka syurutun ukhra li Di sana ada syarat lain terhadap syafaat. Jadi syafaat betul bahwa harus diizinkan oleh Allah. Ternyata ada syarat lain juga. Bukan hanya sekedar diizinkan. Minha diantara syaratnya itu an yakuna radiyan an syafi' wa anil masyfu'i Bahwasanya Allah ridho kepada orang yang akan memberi syafaat. Wa anil masyfu'i dan orang yang diberi syafaat. Jadi di samping Allah izinkan ternyata Allah juga harus ridho. Kalau Allah nggak ridho nggak akan terjadi namanya syafaat. Ah gitu. Jadi apa namanya nih Allah izinkan dulu ya oke. Okay. Kemudian Allah ridhoi Siapa yang Allah ridhoi? Allah ridhoi orang yang akan memberi dan yang akan diberi. Dua-duanya harus mendapatkan ridho dan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah azza wa Zala berfirman, Wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah azza wa Jalla. Dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-28. Wa qal dan Allah berfirman, Yawma idhil la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahu rahmanu wa lahu Pada hari itu tidak bermanfaat syafa'at. Ya, tidak ada bermanfaat syafa'at lagi. Ya. Kecuali orang-orang yang izinkan oleh Ar-Rahman dan Allah ridho baginya perkataan dan ridho dan Allah ridho الله, dan Allah ridho baginya perkataannya. Artinya uh, Allah izinkan baginya untuk memberikan syafaat dan Allah ridho baginya untuk memberi syafaat dalam surah Toha dalam surah Toha ayat yang ke 109 jadi ketat ya jadi bukan masalah mau nggak mau di sini gitu bukan hanya masalah mau nggak mau ini diizinkan Allah apa tidak gitu kan kan banyak yang memberikan bisa syafaat Nabi saw punya syafaat orang-orang beriman yang bertauhid bisa memberikan syafaat orang yang meninggal dalam keadaan syahid itu bisa memberikan syafaat banyak masalahnya apakah kita seenaknya menggunakan syafaat kita yang sudah diberikan nggak bisa Allah harus ridho dan izin ya kalau nggak nggak akan terjadi wahuna ke ayatun dari sana ada satu ayat kata Asy'ah mengatur atau menertibkan tiga syarat tadi apa tiga syaratnya itu kita lihat Wa kam فِي fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa mim ba'di yasha'u wa Dan berapa berapa banyak malaikat-malaikat yang ada di langit. Mereka tidak bisa memberikan syafaat sesuatu apapun. Illa mim ba'di an dan Allah. Kecuali Allah izinkan baginya. Lima yasha' bagi siapa yang Allah kehendaki wa <وَيَرْضَى> dan Allah rida. An-Najm ayat 26. Surah An-Najm ayat 26. Ay yardha 'ani syafi' wal lahu. Artinya Allah ridho kepada orang yang akan memberi syafaat wal lahu, dan orang yang akan diberi syafaat. Jadi orang yang akan memberi syafaat Allah ridho. dan orang yang diberi pun Allah ridho. Li'anna hasbal ma'mul ya dulu 'alal umum karena dibuangnya ma'mul artinya di sini ada ceritanya ma'mul di situ ada ada apanya ya kalau dalam bahasa Arab itu ada mafulnya gitu tapi itu dibuang nggak ada di sini lima ya wa yarda gitu itu nggak ada lagi jumlah setelah itu yang memang menjadi yang menjadi makmulnya ini menunjukkan umum ya artinya bahwa siapapun dia hatta nabi SAW alaihi iya nabi ada syafaatnya betul bahkan kita kan sering ya kita dengan banyaklah kita memperbanyak selawat dan salam kepada nabi kita SAW. Muhammad sallallahu agar kita kelak mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak Ah, kita bilang amin gitu kan. Apakah Nabi SAW masih enaknya menggunakan sepaatnya sendiri? Enggak, enggak bisa kecuali Allah ridho. Ya tentulah ridho kepada kepada Nabi SAW Allah ridho gitu kan. Masalahnya yang akan diberi ini ridho enggak? Nah gitu. Yang akan diberi itu diridhoi oleh Allah apa tidak gitu. Jadi ini syaratnya ada tiga ya. Pertama Allah izinkan. Yang kedua Allah ridho. Ya Allah ridho kepada orang yang memberi dan yang akan diberi. Ha, gitu tiga syaratnya. Pertama Allah izinkan tentu kepada orang yang pada orang yang akan uh, memberi. Yang kedua Allah ridho kepada orang yang memberi. Yang ketiga Allah ridho juga kepada yang akan diberi. <gantik> ah, gitu ya. Jadi syaratnya ketat ya. <gantik> kalau ada orang yang berkata Ma fa'idatu syafa'ah idza kana ta'ala qad 'alima anna hadzal lahu Apa faedahnya memberikan syafaat apabila Allah telah mengetahui bahwa yang diberi syafaat itu pasti selamat gitu. Jadi, ngapa lagi dikasih syafaat dia? Apa bedanya syafaat lah gitu kan? Kalau memang Allah sudah tahu, Allah sudah sudah tahu semua kan? Siapa yang lulus, siapa yang enggak, siapa yang akan lolos uh, ke dalam surga dan siapa yang akan terjatuh ke, ke, ke dalam neraka gitu. Allah sudah tahu. Jadi untuk apa lagi syafaat? Ah gitu-gitu ya. para jawab jawabnya apa? Allah azza wa jalla ya'dhan bi syafa'ah liman yashfa' min ajli an yukrimahu wa yanalul maqam al mahmud. Jawabnya adalah Allah azza wa jalla Allah subhanahu wa taala mengizinkan untuk memberi syafaat liman yashfa' bagi siapa yang akan beri syafaat. Tujuannya apa? Min ajli an yukrimahu wa yanalul maqam al mahmud. Agar Allah ya, agar Allah mem memuliakannya dan dia akan mendapatkan tempat yang terpuji. Jadi intinya bahwa untuk apa syafaat? Kalau memang seandainya Allah sudah tahu ini yang akan diberi syafaat ini pasti lulus. Pasti dia udah akan masuk sorga gitu. Untuk apa lagi? Tujuannya adalah agar Allah memperlihatkan kepada hambanya yang lain bahwa Allah memuliakan orang ini. Dan dia akan mendapatkan ni'anal al-maqam al-mahmud. Dan dia akan mendapatkan tempat yang terpuji. Tentu yang paling pertama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, gitu ya. Jadi bentuk pemuliaan kepada mereka-mereka mereka yang mendapatkan izin ya untuk memberi syafaat kepada yang lain. Tentu kemuliaan juga kita mendapatkan syafaat kan dan kita sangat berharap itu ya syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau syafaat dari orang-orang beriman. Ikhwati <tuh> fillah azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Wa <tuh tifilla> qawluhu dan firman Allah yang dinukil oleh Syekhul Salam dan Tabiya. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalpahum. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Ai al-ilmu huwa idraku syai' huwa jaziman. Ilmu itu maksudnya ilmu itu adalah idraku shay, Menemukan sesuatu alamahu huwa alaihi berdasarkan uh, sesuatu itu di atasnya. idrokan jaziman sebuah penemuan yang sangat jaziman yang sangat kokoh yang sangat kuat. Artinya yang dikatakan ilmu idraku syai' mim huwa yaitu mendapatkan atau menemukan sesuatu yang sesuatu itu sesuai Uh, di atas artinya Alamahu alaihi sesuai dengan keadaannya di situ idrokan jaziman sebuah penemuan yang sangat kuat artinya kalau kita bilang jeruk jeruk itu bagaimana ya jeruk itu dia bulat ya warnanya nanti ada yang hijau kalau masih dia belum tua kalau udah dia sudah masak dia warnanya kuning ya dan buahnya juga dalamnya itu kuning dan dia ada airnya sedikit ah, gitu kira-kira ya nah itu cerita teorinya gitu Nah, kapan ini dikatakan ilmu? Kalau memang fakta di lapangan, fakta empirisnya, fakta lapangannya begitu. Kita lihat jeruk, ini katakan jeruk iya, coba ciri, ciri, uh, lihat. Warnanya apa katanya? Kuning, oke benar. Buahnya gimana? Begini, begini. Sesuai dengan yang disampaikan. Ah, inilah berkat dikatakan ilmu. Itu idraku alamahu alaihi. Yaitu mendapatkan sesuatu atau menemukan sesuatu. Alamahu alaihi sesuai yang dia sesuatu itu di atasnya. Artinya sesuai dengan yang diceritakan tadi. Artinya antara teori dan faktanya itu memang nyambung gitu. Ah begitu. Kalau diceritakan begini, tapi kenyataannya berbeda, ini berarti ada masalah. Ah gitu kan? Berarti kan ada masalah gitu. Itu yang dikatakan ilmu. Jadi fakta ya apa namanya ini teori dan faktanya itu sesuai. Kalau nggak sesuai nggak dikatakan ilmu. Ah gitu ya. Wallahu azza wajalla dan Allahu azza wajalla Ya'lamu ma baina idihim. Mengetahui apa yang ada di hadapan mereka. Ay al mustaqbal. Yang akan datang. Wa ma khalpahum al Dan, dan Allah mengetahui apa yang di belakang mereka. arti yang telah lalu. Wa kalimatu ma min syagil umum. Dan kalimat ma dalam ayat ini menunjukkan bentuk yang umum. Ay tashmal kulla maudhin wa kulla mustaqbalin. Itu meliputi semua yang lalu dan semua dan semua yang akan datang. Wa tashmalu aydan makana min fi'lihi wa makana min afalil khalqi dan Allah dan mencakupi itu juga dan mencakupi juga apa yang ada dia dari perbuatannya dan apa yang menjadi dari perbuatan makhluk. Jadi Allah tahu semuanya. Jadi Allah SWT tahu masa depan mereka, tahu apa yang telah mereka lakukan dari dari masa-masa yang lalu dan pengetahuan Allah Azza wa itu meliputi semua yang lalu, yang akan datang, dan apakah itu dari perbuatan Allah atau dari perbuatan makhluknya Allah wassalam semuanya tahu. Allah Allah taala wa iyyakum jamian. Nanti kita lanjutkan lagi yang satu ini. Jangan kemana-mana tetap di salam tv sahabat keluarga muslim. <tik> Ikhwanti fillah, a'azzani Allahu taala wa iyakum jami'an. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Jadi kita sudah sampaikan bahwasanya Allah tahu apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang mereka sudah lakukan dari perkara-perkara yang masa lalu. Jadi Allah tahu masa lalu kita, Allah tahu masa depan kita, Allah tahu bagaimana keadaan kita sekarang ini dan seterusnya dan seterusnya. Wa qauluhu dan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Syekhul Islam ya rahimahullah wala yuhyiduna bi syai'in min ilmihi illa bima dan mereka tidak meliputi mereka tidak meliputi sesuatu dari ilmunya Allah kecuali apa yang Allah kehendaki. Jadi kita tidak bisa tahu ya, tidak bisa kita mengetahui bagaimana tentang Allah Subhanahu wa ta'ala ya, illa bima kecuali apa yang Allah kehendaki saja. Ai ad-dhamir, dhamir itu ya min ilmihi itu kan dhamir ada, ada kata domir itu ya kata ganti ya. ada domir wala yuhituna bi min ilmihi hi itu dhamir kembali ke mana ad-dhamiru bi yuhituna ay ya'udu 'ala al-khalqi yaitu kembali kepada makhluk ya wala yuhituna bi min khalqihi ay ya'udu 'ala al-khalqi ay dalla 'alaihim qawluhu lahu ma fis samawati wa ma fil ard ya jadi wala yuhituna bi min ilmihi mereka tidak meliputi sesuatu pun dari ilmunya kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah al domir fi yuhitun, domir di hitun ya udah 'alal khalq. <tuk> ya. Yeah. yang ada yuhitun itu kan ada mereka ti mereka yuhitun itu ada domirnya hum gitu. Kalau dalam bahasa Arab ini ada istilahnya domir, yang terkandung dalam semua fi'il ya. Jadi asal katanya Ahato yuhitu, yuhitu, yuhitata, yuhitani, <tangan> yuhituna. Ini nih tasrifnya gitu ya. Perubahan perubahan katanya ataupun derivasinya. Dari pasca kata jadiannya, yuhitu, yuhitani, yuhituna gitu. Jadi ada domirnya yuhitu huwa, yuhituna hum. gitu kan. Jadi ada hum, domirnya kemana? Domirnya katanya yaudu alal khalqi itu kembali kepada makhluk. Alladidalla alihim qawluhu yang menunjukkan di atas mereka firman Allah. Lahu pis samawati wa Milik Allah lah yang apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ini kan semua makhluk Allah ini. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi kan semuanya makhluk Allah. Ah gitu. Dan semua makhluk Allah ini tidak ada yang mengetahui. Tidak ada yang bisa mereka mengetahui semua tentang ilmu Allah SWT, Kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Yakni maksudnya apa? La man samawati wal ardi. Tidak ada yang bisa meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Bishayin dengan sesuatu min ilmilah dari ilmu Allah. Illa bimasha. Kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kita tidak tahu kalau Allah SWT bagi kita, bagi makhluknya, Allah tahu semuanya. Selepuluh kita. Dari awal sampai akhir. Dari akhir sampai awal. Ya, Allah tahu masa depan kita. Allah tahu masa lalu kita. Allah uh, tahu keadaan kita sekarang ini. Kita aja lupa gitu kan masa depan kita. Eh apa? Masa lalu kita. Kalau kita ditanyalah. Tahun segini kamu gimana ya? Kita pun lupa gitu. Ya mungkin sebagian masih ingat lah. Tapi sebagian kita udah lupa. Nggak tahu lagi, nggak ingat lagi gitu. Tapi Allah Taala maha berilmu ya. Uh, tahu segalanya, justru kita tidak bisa mengetahui tentang Allah. SWT dengan uh, detail kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qauluhu "min dari ilmunya, dan firman Allah Min ilmihi dari ilmunya Yahtamil min ilmi dzatihi dari ilmu zatnya, memungkinkan kata ilmi dan dari ilmu sifat zatnya, rahimahullah memungkinkan dan ilmi dari ilmu dan Min ilmihi dari ilmunya maksudnya apa? Terkait dengan ilmu Allah, ilmu tentang zat Allah dan juga ilmu tentang sifatnya. Bisa jadi ada kemungkinan ini bisa gitu. Ya. Yakni an la na'lamu syai'an anillah <tell> wa dzatihi wa sifatihi illa bima mimma 'allamana iya. Bahwa kita tidak mengetahui sesuatu pun tentang Allah dan -ten tentang zatnya Allah, tentang sifat-sifatnya kecuali apa yang Allah kehendaki dari hal-hal yang Allah ajari kita kepadanya. Artinya kita pun nggak tahu kan Allah tuh begini, Allah tuh sifat ini memiliki sifat wajah, ya Allah azza wajalla memiliki apa namanya sifat zatiah seperti wajah, seperti tangan, seperti kaki dalam hadis Nabi saw, seperti jari-jari dalam hadis Nabi saw, seperti mata. Kita nggak tahu kecuali diberitahu oleh Allah atau diberitahu oleh Rasulnya saw. Begitu juga dengan sifat-sifat Allah. Kita nggak tahu bahwa Allah punya sifat iradah, Ya, Allah punya sifat rahmat, Allah sifat punya sifat nuzul, Allah punya sifat istiwa, Allah punya sifat apa namanya ini al masyiah dan seterusnya dan seterusnya. Kita nggak tahu itu. Kenapa kita tahu sekarang ini karena diberitahu oleh Allah atau diberitahu oleh Rasul yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wayah tamil dan mungkin juga anna ilmahuna bima'na maklum bahwa ilm min ilmihi ilm ilma ini kata ilma ini maksudnya di sini adalah maklum sesuatu yang jelas yakni maksudnya apa kata Syekh Muhammad sallallahu la ma'lumihi ay ya artinya mereka tidak meliputi dengan sesuatu dari maklumnya dari maklumnya ay ya'lamuhu dari yang diketahui oleh Allah artinya kita tidak bisa mengetahui apa yang diketahui oleh Allah kalau kita Allah tahu apa yang kita ketahui gitu Mungkin orang lain kan nggak tahu apa yang kita ketahui kan. Tapi Allah SWT tahu apa yang kita ketahui. Kita bagi Allah kita nggak ngerti apa yang kita nggak nggak tahu apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi min ilmi ini bisa dua dua ini ya dua uh, dua kemungkinan gitu kira-kira. Jadi in, in, dari ilmunya ini terkait dengan zat Allah terkait dengan sifatnya kita nggak tahu kecuali apa yang diberitahu oleh Allah. Atau dari ilmunya Allah kita tidak tahu Ya, dari dari segala perkara yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak tahu apa saja yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali apa yang dikendaki oleh Allah, artinya apa yang dikendaki oleh Allah itu sesuatu yang sudah disampaikan ke kita melalui Al-Quran ataupun melalui sunnah Nabi SAW. Dan kedua ini, "Sahihun", dan kedua makna ini, "Sahih" saja, benar saja, kata Syekh. Jadi, bisa saja maknanya adalah tentang zat dan sifat Allah, atau bisa saja tentang ilmu, ilmu tentang ilmu yang diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini dua-duanya maknanya ini benar. nakul dan terkadang kita mengatakan sani am dan terkadang kita mengatakan bahwa yang kedua itu lebih umum. Apa yang kedua tadi, bahwasanya kita tidak mengetahui apa yang diketahui oleh Allah gitu. Itu lebih umum katanya. maklum ma'lumahu karena pengetahuan Allah itu ya dakhul fihi ilmuhu Karena pengetahuan Allah itu masuk ke dalamnya sudah include ke dalamnya tentang pengetahuan Allah dengan zatnya, tentang sifat-sifatnya dan yang lain-lain selain itu. Jadi ini maklumihi artinya ilmu Allah ini lebih umum. Kenapa? Karena ilmu Allah ini sudah include di dalamnya nanti tentang zatnya, tentang sifatnya, Ini lebih umum. Ketimbang hanya kita sebut dengan zat dan sifat saja. Intinya bahwa dari ilmunya artinya dari segala yang terkait dengan Allah SWT atau sekait terkait dengan ilmu, ilmu, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. wa jamian. dan firman Allah. <tuh> Illa bima kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah yakni illa bima syaa'a mimma kecuali dengan apa yang Allah kehendaki dari perkara-perkara yang Allah ajari mereka kepadanya siapa yang Allah ajari kepada mereka tentu para para rasul dan para nabi kan para para, para al-anbiya wa rasul mereka yang telah mendapatkan ilmu dari Allah SWT. Allah yang mengajari mereka makanya nabi sallallahu alaihi wasallam ada gurunya kan siapa guru nabi enggak ada guru nabi Allah Subhanahu langsung ya tentu melalui malaikat jibril gitu kan. Jadi apa namanya ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya langsung diajari oleh Allah Subhanahu wa taala tentu melalui malaikat jibril alaihi salam. Ya. Jadi ilah bima kecuali apa yang dikendaki oleh Allah artinya dari apa-apa yang Allah ajari mereka terhadapnya. Nah, gitu ya. dan Allah Subhanahu wa taala telah mengajar kita dengan dan Allah wa telah mengajari kita tentang perkara-perkara yang sangat banyak an asma'ih wa sifat tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya wah kami kauniyah dan tentang hukum-hukum Allah yang kauniyah yang bersifat alam ini ya hujan turun eh hujan turun kemudian juga gempa dan sebagainya ini kan hukum-hukum kauniyahnya ya malam siang dan seterusnya wah kami syariah dan hukum-hukum yang syariah ya salat zakat puasa ya Ah begitu. Walakin al kathira binisbati qalil. Ini pengetahuan yang banyak ini terkait dengan nama-nama Allah, sifat-sifatnya, hukumnya yang kauniyah dan hukum yang syar'iyah terkait terkait dengan pengetahuan Allah ini bagi kita masih sedikit. Artinya kalau kita bandingkan maklumilah pengetahuan Allah, ilmu Allah, ya dengan yang diajarkan ke kita itu masih sedikit yang diajarkan oleh Allah gitu kira-kira. Meskipun bagi kita sudah banyak kali kan. Banyak kali kita pun nggak menguasai semua gitu. Tapi bagi Allah ternyata itu masih sedikit gitu. Wa ma'uti tu ilmi ilah qalila kata Allah dalam surah Al-Isra. Dan tidak ada diberikan kepada kalian ilmu kecuali hanya kecuali hanya sedikit. Jadi uh, kecuali dengan apa yang Allah kehendaki maksudnya dari orang-orang yang diajari oleh Allah. Seperti para nabi dan para mursalin termasuk kita. Diajari oleh Allah Azza wa tentu dengan usaha kita dengan ikhtiar kan tapi itu kan semua diizinkan oleh Allah ya sebab-sebab yang kita ambil kan itu merupakan sebab yang diizinkan oleh Allah untuk kita kan wattaqullaha wa Allah dan bertakwalah kalian kepada Allah 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 azza wajalla akan mengajari kalian ya jadi Allah azza wajalla mengajarkan kepada kita asya kathira perkara yang sangat banyak tentang nama-namanya, sifat-sifatnya, hukumnya yang kauniyah yang bersifat kealaman ini, ya yang terjadi gempa, terjadi hujan, malam, siang, bulan, matahari. Ini kan semua apa ya? Semuanya terkait dengan uh, uh, apa namanya ilmu Allah Subhanahu Allah semua tahu ini, ya. Dan Allah memberitahu ke kita Bagaimana memberitahu akarnya kepada kita bahwasanya Allah SWT melalui Rasul yang mulia Muhammad SAW ya, memberitahu kepada kita bagaimana adab-adab, bagaimana kita beradaptasi dengan keadaan ini. Kalau hujan apa yang kita baca, kalau hujan apa boleh kita maki hujan, kalau angin apa boleh kita maki angin dan seterusnya dan seterusnya gitu kan. Nah, ini semuanya disampaikan ke kita, ya. Wah kami syariah dan hukum-hukum syariahnya Allah sampaikan. Tentu melalui Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah ngajari kita salat melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Zakat, puasa, haji, umrah, ya amar ma'ruf nahi mungkar dan seterusnya dan seterusnya. walakin hadzal walakinna hadzal huwa binisbati Ini yang banyak ilmu yang sudah banyak ini menurut kita. Kalau dibandingkan dengan ilmu Allah ini masih sedikit sekali yang dikasih ke kita ini. Tapi bagi kita kan sudah banyak gitu kan. Kama Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman. Wa aluna akanir ruh. Wahai Muhammad mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Kulir ruhu min amri rabbi. Katakan ruh itu dari perkara Robku Urusan Robku. Wa ma'utitum minal ilmi illa qalilah dan tidak ada berikan kepada kalian ilmu kecuali hanya sedikit al isra ayat serat, ayat 85 ya wa qauluhu dan firman Allah azza wa jalla ini kul syekhul islam ibnu taimiyah yang dinukil oleh syekhul islam ibnu taimiyah wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard luaslah kursi Allah seluas langit dan bumi wasi'a dan luaslah kursinya Allah seluas langit dan bumi wasi'a bi mana syamula meliputi ya au syamala ya ya meliputi yakni anna kursiyahu muhitun mawati wal bahwa kursinya Allah itu meliputi semua langit dan bumi wa akbar minha dan kursi Allah itu lebih lebih besar dari langit dan bumi Allahu akbar li'annahu laula annahu akbar ma karena sesungguhnya kursi kalau tidak dia lebih besar dari langit dan bumi tidaklah bisa meliputinya semuanya karena Uh, luasnya, ya, kursi uh, daripada langit dan bumi. Makanya, langit dan bumi ini pun gak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan dengan kursi. Dalam hadis Nabi SAW, itu dikatakan, "Kursi ini, ya, kursi ini, apa langit dan bumi?" Kalau dibandingkan dengan kursi, ibaratnya tujuh, lem, tujuh lempeng dirham kita lemparkan di padang pasir yang luas. Di padang uh, pasir yang luas itulah kira-kira ibaratnya kursi dengan... Dengan langit dan bumi yang begitu luas menurut kita kita lihat, tapi kalau dibandingkan dengan kursi tidak ada apa-apanya. Abah ya. baik insya Allah Utara kita akan lanjutkan nanti selang satu ini dan kemana-mana tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Jazakallahu khairan taala wa jami'an. Jadi kursi dibandingkan langit dan bumi itu ibaratnya uh, apa ya 7 uh, dirham yang dilemparkan ke padang pasir yang luas. Yang nggak ada apa-apanya. Mungkin pun kita nyarinya sulit gitu kan. <laughs> Karena kecil barangnya dan luas sekali tempatnya gitu, ya. Kita lihat penjelasan berikutnya ikhwati fillah azani Allahu taala wa jami'an. Wal kursi qala Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma berkata Ibnu Abbas tentang kursi Kursi itu innahu mawdi'u qadamai qadamayillahi azza wa jalla Kursi itu adalah tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala Itu dia Kursi adalah tempat ya kedua kaki Allah Subhanahu wa taala Ini hadis riwayatkan oleh Abdullah binul. Ibnu Al-Imam Ahmad. Jadi Al-Imam Ahmad ini punya anak namanya Abdullah dalam kitabnya Kitab Sunnah. Kemudian juga Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Arash. Dan Ibnu Khuzaimah dalam kitab Al-Tawhid. Jadi Imam Ibnu Khuzaimah ini punya kitab namanya Kitab Al-Tawhid. Dan Imam Hakim dalam kitab Mustadrak. Dan uh, Imam Hakim mengatakan Sohihun ala syarti syekh ini. Ini uh, hadis ini sahih berdasarkan syarat dua syekh yaitu Bukhari dan Muslim. Walam yukhrijahu tetapi tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim wawafakahu habi dan disetujui oleh al imam ad warahu dan al imam darukutuni juga meriwayatkan di kitab sifat dalam kitab sifat ani bin abbasin mukupan alehi dari sahabat ibnu abbas tapi secara mukuf ya wa dan az mengangkatnya bi mujma'i zawaid udah di dalam apa namanya al -haythami punya kitab namanya majma'u majma'u zawaid ya yeah kemudian litabrani ya kemudian juga waqal rijaluhu rijalus sahih waqal albani fi mukhtasar ulu isnaluhu sahih wa rijaluhu rijaluhu kulum thiqad jadi intinya bahwa ini benar ya hadis ini uh, sahih ya enggak bisa dibantah karena banyak kali perawi hadis mengatakannya ya innahu mawdi'u qadami illahi uh, azza wa jalla semuanya kursi itulah tempat dua kaki Allah subhanahu wa ta'ala Walaysa huwa al arsh bukanlah kursi itu arsh bukan arsh lain lagi. Balil arshu akbaru minal kursi bahkan arsh lebih besar daripada kursi lagi. Jadi kalau kita lihat urutannya, urutannya ya urutan makhluk ini. Jadi langit yang tujuh tujuh lapis langit. Nanti setelah langit itu ada namanya kursi. Ya setelah kursi itu namanya adalah bahar ada laut. Ya setelah laut itu nanti ada arsh di atas laut itu. Ya Kemudian uh, arash arasy itu dipikul oleh delapan malaikat. Sementara Allah jauh ya dari makhluknya, tinggi dari makhluknya. Istawa ala arsyhi. Ya ala wartaba. Naik dan tinggi. Jadi Allah Azza tidak butuh kepada arasy. Bahkan arasy yang butuh kepada kepada Allah Azza wa ya. Jadi kursi beda dengan arasy. Kursi kursi, arasy arasy gitu kira-kira. Kursi mau qadami Azza dalam riwayat Ibnu, Ibnu Ibnu Abbas tadi. Sementara arash itu istiwa, makanul istiwa. Ya, adalah istiwa. Yaitu apa? Tempat beristiwanya Allah SWT. Istawa Allah. Ala arash. apa makna istiwa? Istiwa. Ya, istiwa maklum. Jelas. Tapi al-kaifu majuhul. Terhadap Allah kita tidak tahu. Kita imani saja Allah istawa ala arash. Selesai. Ya, Wahdah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahdah warada dari Nabi Alaihi dan telah datang, telah ada riwayatnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas wal bahwa tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi binis batilil kursi ya ter uh, dibandingkan dengan kursi khalqatin ulkiyat ard. seperti satu gelang yang dibuang di tempat yang sangat luas dari bumi. Jadi kalau kita punya satu gelang ya lempengan kecil gitu ya. Lalu kita buanglah itu di padang pasir yang sangat luas di bumi ini. Begitulah ibaratnya langit dan bumi di hadapan kursi gitu. Subhanallah. Ya, bagaimana pula dengan kursinya? Bagaimana pula dengan arasy yang kita lihat? Wa anna dan arasy ya dan uh, keutamaan arasy atau besarnya arasy alal kursi ke terhadap kursi kafadil falat ala hadhil halaqah. Itu seperti keutamaan falad yakni bumi yang sangat luas ala hadhil halqa terhadap satu gelang ini. Jadi ibaratnya gini. Kalau kursi ini hadis riwayatnya oleh uh, Ibnu Abi Syaibah dalam kitab al arash dan Baihaqi dalam asmat dan Sifat dari hadis Abi Darin wal hadis Sahawal bani dalam silsilah as-sahihah dan waqal innahu sih hadis marfu an nabi sallallahu alaihi sifat al hadal hadis. Jadi tentang sifat aras ini adalah sebuah hadis yang sahih katanya. Intinya bahwa Nabi sallallahu memberikan gambaran ya bahwa tujuh lapis langit ini dan tujuh lapis bumi ini ya. Ini kalau dibandingkan dengan kursi ini ibaratnya ini kal Halakah itu ke itu gelang ya. ulkiat yang dibuang di palat-palat itu kalau dalam bahasa arabnya adalah wasi labi itu bumi yang sangat luas yang tidak ada bangunan di dalamnya ini maksud daripada al falat itu eh, apa namanya ini eh, tempat yang luas ya di bumi ini itu dibuang satu gelang itulah ibaratnya langit dan bumi di hadapan kursi kecil sekali ya nah kalaulah bagaimana dengan arash kalau arash dibandingkan dengan kursi itu ibaratnya apa ibaratnya tanah yang luas tadi dibandingkan dengan gelang tadi dibalik gitu kira-kira. Bagaimana coba? Apakah gelang itu mau mengambil tempat yang sangat luas? Enggak kecil aja dia. Ah gitu. Jadi sangat luar biasa ya bagaimana besarnya makhluk-makhluk Allah yang tidak pernah kita lihat ini seperti kursi dan arash ini luar biasa makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hadza Allah ala 'azami hadhil makhluqat ya hada dulu ala hadil makhlukan ini menunjukkan besarnya makhluk makhluk ini wa makhluk ya dulu ala khalik besarnya makhluk itu menunjukkan akan besarnya sang khalik agungnya ya ini menunjukkan keagungan makhluk makhluk ini dan keagungan makhluk itu menunjukkan akan agungnya sang khalik Allahu azza wa jalla dan per, kataan Allah yang dikutip oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Ay, yakni la yusqiluhu wa yukrisuhu samawati wal ar. Dan tidaklah wala ya'uduhu hifzuhuma. Dan tidaklah Allah susah menjaganya. Menjaga keduanya. Ay, la yusqiluhu tidaklah memberatkannya. Dan tidak menyusahkannya penjaga langit dan bumi. Yang menjaga langit dan bumi ini siapa? Allah. Yang memilikinya Allah. Jadi nggak ada yang memiliki pemilik lain sebenarnya. Ya? Jadi ini yang memilikinya, yang menjaganya adalah Allah SWT. Dan Allah tidak merasa sulit dan tidak merasa susah menjaganya. Ya kalau kita makhluk ini aja kan. Kalau kita punya ternak gitu kan. 10 ekor kambing aja susah kita jaganya kan. Capek kita jaganya gitu. Kita ingin pingin jual aja deh. Biar terlepas dan terbebas dari kerepotan itu gitu kan. Sementara Allah bukan hanya dijaga kambing ini. Tapi semuanya Allah SWT jaga. Langit dan bumi Allah jaga semuanya. Dan Allah tidak tidur dan tidak ngantuk. Sebagaimana kita sampaikan yak wahadihi min sifat al-manfiyah wasifat asubutiyah allati yadullu alaiha hadha nafyu hiya kamalul qudrah wal ilmi wal quwwati warahmah min sifat al inilah sifat-sifat yang manfiyah artinya sifat-sifat yang dihilangkan wasifat subutiyah dan sifat-sifat yang yang ditetapkan ya allati yadullu alaiha hadha nafyu yang ditunjuki oleh Uh, apa namanya ini oleh uh, uh, penapian ini hia kamalul yaitu uh, sempurnanya kekuasaan Allah wal ilmi dan ilmu wal kuah dan kuat warahmat dan rahmat artinya di sini kan dinapikan Wala ya uduhu dan Allah tidak merasa kelelahan Allah tidak merasa sulit tidak Allah merasa berat tidak Allah merasa kepayahan dalam menjaga langit dan bumi ini kan menunjukkan ada sifat manpiyah kan sifat yang dinapikan sifat yang ditolak apa itu Allah tidak merasa berat Allah tidak merasa sulit untuk menjaga langit dan bumi akan nah, gitu nah kita ketahui sebelum sebelumnya sudah kita sampaikan pada episode yang lalu sifat uh, yang ditolak itu itu tidak terpuji dari dari sisi penapiannya tetapi yang dipuji itu dari sifat dari sifat penolakan itulah lawan katanya, lawan kata dari yang dinapikan. Yang dinapikan ini apa rupanya? Yang dinapikan itu kan Allah tidak merasa sulit, Allah tidak merasa berat gitu kan? Berarti kan yang menunjukkan yaitu apa? Kamalul Kudroh karena Allah maha sangat sempurna kekuasaannya, karena Allah maha sempurnalah kekuasaannya maka Allah nggak sulit, ya nggak sulit-sulit menjaga alam ini karena Allah maha sempurna keilmuannya, maha sempurna kekuatannya dan rahmatnya maka ini gak ada masalah orang kalau kita lihat ya sebagai perbandingan saja kita lihat orang kalau bermain ya bermain bulu tangkis umpamanya bermain bulu tangkis kalau lawannya lemah ya sementara uh, lawannya itu satu lemah satu hebat gitu kan ya orang yang hebat ini enjoy aja dia tenang aja dia cukup enjoy cukup nyaman dia bermain dengan lawannya yang lemah itu lawannya lawannya yang lemah ini tadi udah capek gitu kan ngejar sana ngejar sini sementara dia santai aja ngadapinya gitu karena apa karena dia mahir dia menguasai cara mainnya tahu dia taktik nipunya kapan dia harus nyemes kapan dia harus memberikan dekat dengan di bibir net kapan dia harus ke belakang dan seterusnya dan seterusnya gitu kan menguasai gampang sementara orang yang tidak berilmu kan sulit oh ngejar sana bagaimana dia nyemes nggak ngerti segala macam ah ini payah Kenapa? Jadi sifat yang dinapikan di sini secara penapian itu tidak 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 ini ya tidak terpuji. Tapi yang dipuji itu apa? Yang dipuji itu adalah lawan kata yang di lawan kata yang dinapikan itu. Apa yang dinapikan di sini? Allah tidak tidak merasa berat dan Allah tidak tidak merasa sulit. Jadi apa di sini? Kalau tidak merasa sulit dan tidak merasa berat, kenapa? Karena kesempurnaan. Berarti kan menunjukkan kesempurnaan tentang kekuasaan Allah, kesempurnaan ilmunya, kesempurnaan kekuatannya, dan kesempurnaan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Allah jaga semua makhluk-makhluk, makhluk-makhluknya. Makhluk Hatta kita pun, ibu kita udah sayang sama kita. Ternyata Allah lebih sayang dari dari ibu kita ke kita. Allahu Akbar. Iya. Nabi apa namanya ini Allah sayang nggak kita lebih sayang sebenarnya daripada ibu kita sendiri. Bukankah ibu sangat sayang sama kita? Betul. Tapi kasih sayang Allah ternyata lebih lagi. Allahu Akbar. Ya. Jadi Allah SWT sangat sayang sama makhluknya. Tapi kadang-kadang kita ini, ya namanya manusia ya. Ini kadang-kadang kita tidak mengerti bahwasanya Allah sayang, sayang sama kita ya. Makanya sebanyak apapun dosa kita, istighfar dan tobat kepada Allah. Allah maha menerima taubat. Allah maha menerima ampunan. Ya, Allah SWT maha pengampun, maha penerima taubat. Jadi jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah Azza Ya. Sangat sangat luas rahmat Allah Azza Tapi jangan pula sangat luas rahmat Allah, sangat luas rahmat Allah lalu kita berbuat dosa dan maksiat selama-lamanya tidak demikian. Yang namanya manusia bisa jadi kan. Hari ini dia taat, mungkin besok dia jatuh ya ke dalam dosa dan maksiat mungkin satu dan dua hal ya. Mungkin godaan setan yang sangat kuat ataupun karena iman sudah lemah gitu. Bisa jadi kan? Kembali kepada Allah Azza Ya. Ini menjadi nasihat kepada pribadi saya dan pada antum seluruh para pemirsa. Salam TV yang berbahagia. Ikhwati fillah. A'azani Ta'ala wa iyakum jami'an. Wa qawluhu dan firman Allah Azza wa Jalla. Wa huwal al-aliyu al-azim. Dan Allah maha tinggi lagi maha agung. Al-ali ala wazni fa'il. Fa'il artinya uh, wazannya ali. Fa'ilun ya. Fa'il, ali, wahya sifatun Mush, mushabbahatun musyabbahatun. Dia itu adalah sifat musyabbah. Lianna uluwahu azza wa jalla lazimun li Karena ketinggian Allah azza wa jalla itu lazim. Itu sebuah keharusan. Ya. Li karena zatnya Allah azza wa jalla. Kita ulangi. Jadi al-ali kan wahwal aliyul ya di akhir surat daripada akhir surat daripada Uh, apa namanya ayat ya maksud saya ayat daripada kursi ini kan wa huwal ali al azim al ali yaitu wazan fa'il dan dia disebut sebagai sifatun mush ya sifatun musyabbaha sifatun musyabbaha sifatun musyabbaha itu artinya apa yang mirip ya yang, yang dimiripkan ya li anna karena ketinggian Allah azza itu mesti lizatihi karena ketinggian zatnya gitu jadi Allah SWT maha tinggi dari segala makhluknya. Wal farqu wa ismil fa'il dan perbedaan antara sifat musyabaha ya dengan isim fa'il bahwa anna ismail fa'il tariun hadisun yumkinu Sifat isim fa'il itu adalah dia datang, dia terjadi, mungkin hilang, Wa sifatul musyabbaha lazimatullah yamfaqanhul mausuf sementara sifat musyabbaha itu sesuatu yang selalu bergantung sesuatu yang selalu dekat selalu menempel lazim faqanhal mausuf tidak pernah lepas darinya yang disifati dengan sifat tersebut siapa yang disifati dengan sifat tersebut siapa lagi kalau bukan Allahu azza wa jalla jadi ketinggian Allah itu sebuah kemestian dan sebuah kelaziman Lizatihi karena zatnya Allah SWT yang maha tinggi, yang maha tinggi. Tampaknya waktu kita sudah berakhir ikhwati fillah para pemirsa salam tib yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Dan kita akan sempurnakan nanti pembicaraan kita ini di lain waktu. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Hada wa sallallahu wa wa baraka ala wa ala alihi wa ashabihi Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.